back to Music Koran episode 13. Gue ada special guest banget untuk episode terakhir. Tapi sebelum gue kenalin orang yang satu ini, kalau kalian bisa subscribe, semua yang udah nonton dari episode pertama, gue gak pernah minta subscribe. Tapi kalau lo bisa kali ini lo subscribe di bawah. Langsung aja gue kenalin Harimau Sumatera aka Tuan 13. Hey, mame. Akhirnya mampir ya. Yoi. Cirebon juga dia. Nyampe Cirebon juga. Pertama kali ini ke Cirebon ya, Pak? Ya. Dulu-dulunya ngapain di Cirebon? Cuma numpang lewat. Numpang lewat aja. Memang Cirebon tuh kota buat lewat doang sih. Jadi, apa aja nih kegiatan lo? Gua lagi sibuk rapin album sih, Pak, yang paling pertama. Rapin album. Lagi siapin album, terus ada rencana tour juga, insya Allah. Tour juga ya? Terus sick. Ada rencana bikin dokumenter juga. Oke. Okay. Yeah, jadi, Pak, rencana namanya rencana. Iya, iya, iya. Gua berencana aja yang banyak, pokoknya semua gua kerjain gitu. Mimpi dulu ya. Mimpi dulu. Jadi gua sebetulnya kenal Tuan 13 ini, gua kenal lu tuh pertama dari lagu lo namanya Apa Arti Merdeka. Oke. Jadi sebelumnya gue gak tahu siapa itu Tuan 13. Yeah. Dan gue pernah punya album tahun 2014 namanya Jiwa Merdeka. Betul banget. Jiwa Merdeka. Dan di situ gue mengekspresikan dalam diri gue sendiri apa sih Jiwa Merdeka itu. Tapi pas gue dengar Apa Arti Merdeka, jiwa gue jadi lebih merdeka. Wah, thank you, Pak. Soalnya lo ngebuat yang dari sini yang gue ngomongin jadi begini. Wah, amin, Pak, thank you. Jadi itu gokil banget. Gue bikin itu gara-gara denger album soalnya. Nah, itu. Gue punya di rumah. Oke, bro, jadi di acara Musik Koran ini, kita bakal nutup mata lo. Oke. Lo pilih kata dari koran. Koran kita Kompas. Oke. Kamis tanggal 23 Mei 2019. Episode kali ini juga kita bakal adain kompetisi buat di rumah lagi, buat teman-teman yang nonton. Upi bakal milih 6 kata buat episode-nya, terus dia bakal milih 4 kata buat kalian di rumah. Yoi. Oke? Okay? Yoi, siap. Oke, okay. Langsung tutup mata, bro. Wah, ini kain sakral nih, gue cuma liat di YouTube biasanya. Sakral. Bismillah. Ini gue pilih kata dulu. Yoi, terserah. Buka dulu ya. Yoi. Berapa kata, Pak? 6 kata. Siap. Wih, kata kedua lo, Jo. Kata kedua lo, Jo. Tunggu, pertama dulu, gue kasih lihat ya. Oke. Kata kedua lo keren nih. Kalau susah, gue ganti aja, Pak. Gak bisa diganti, bro. Aduh. Yoi, sip. Lagi? Okay. Mm-hmm. Sip. Yang ini udah? Udah. Ini beraba-raba kayak ada bentuknya, jangan ya, nggak ada. Oke. Hop. Wah, ketawa lu kok nggak enak, Pak? Sekali. Wah, ini gue milih rubrik yang salah berarti ini. Balik lagi deh. Ke halaman depan coba. Hop. Eh, sumpah ini lucu sih gue. Siap. Udah ini lucu banget sih. Woi, kali gue gak tau. Kameramen gue juga ketawa nih. Oke, jadi gue udah dapet buat lo ya. Oke. Sekarang lo bakal milih buat yang di rumah. Ini gue milih kayak gini aja apa gue sebutin aja? Milih juga? Milih juga. Sama. Satu, dua, tiga deh. Pilihnya empat ya? Iya, empat. Bismillah. Oke, jadi buat teman-teman di rumah yang sebelah sini, main asik-asik sih yang dia pilih. Gue bakal kasih platnya. Oke. Okay. Lo pilih di antara tiga ini. Iya. Yang mana yang mau pakai buat gue bikinin beatnya. Satu lagi sih. Okay. Wah, ini lecak semua, berarti udah pada dibuka semua nih. Iya dong. Oke. Coba yang ini, Pak. Oke. Oke, bro. Aman, kebuka? Yoi. Siap. Wah, cahaya. Wey. Pake mobil kayaknya asik nih, bro. Siap. 3 degrees. Dari Philadelphia. Feel the sound. By the way, lu dulu basket kan? Basket, ya? Lo ngikutin NBA?
Sekarang kan? Oh sekarang, sekarang. Tapi tim apa NBA? Back in the day. Back in the day gue Heat sih pak. Apa? Miami Heat sih pak. Oh Heat Miami. Karena waktu itu masih ada Shaq sama LeBron kan. Oh sama Wade ya, Shaq sama Wade. Sama Wade ya. Oke, okay. Episode 13. Pertama, perdagangan. Oke, okay. Perdagangan. Asik sih. Kedua, ketangguhan. Gokil tuh, gokil. Ketiga, coast. Check this out. Okay. West Web Coast. Keempat, dasar. Oke. Okay. Oke, okay. Kelima, body scratch, lapangan. Ketem gorengan. Oh, karena emang edisinya edisi puasa. Jadi makannya gue yang kita. Terus buat yang di rumah, Doi. Kata pertama diadakan. Diadakan. Kata kedua situasional. Kata ketiga suatu. Kata keempat dengan. Alright. Ini yang untuk challenge teman-teman di rumah ya. Yoi, buat teman-teman di rumah. Oke. Okay. Alright. We'll be back. Kayaknya bakal susah nih gue milihnya nih. Gue suka ngusen gitu cowok ini aja. Ngusen gitu urusan ini aja kayaknya. Alright, we'll go with this one. Okay. Sekarang episode 13 ya. You already know who it is. Woo. Wah, tuan di musik koran. Coba cek skill, unjuk ketangguhan. Tembakan lirik macam senapan. Hancurkan industri gua atau perdagangan.
Cirebon represent, Sunny Chill on the beat. Yeah, you know he's the man, dia kapten di paten. Begitu gua isi lirik, kalian semua bilang goddamn. Berikan ilmu dasar, hasilkan lirik bagus, gak perlu kata kasar. Api terlalu besar, panggil damkar. Frekuensi musik ini pasti bikin sadar. Gua siap hajar coast to coast, biar kau tahu siapa yang pantas untuk jadi boss. Harimau Sumatera siap untuk taro boss. Dengan West Well, tancap gas macam pakai nose. What? It's your boy, 2-1-2-1-2-1-3-1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 -
Gorengan, dengarkan aku sekali lagi. Musik koran, kalau tak suka siap ketemu di lapangan. Yo man, gimana menurut lo verse-nya Tuan 13? Kalau lo suka langsung di like. Bro, tadi merchandise-nya apa nih? Kasih tau teman-teman. Gua akan kasih kaos kolaborasi gua sama Urbane. Kebetulan gua habis rilis merchandise Tuan 13. Nah, itu yang akan gua kasih ke kalian semua. Oh, asik. Urbane Tuan 13. Yes. Kapan nih kira-kira teman-teman bisa dengerin album? Harimau Sumatera akan dilepas dari kandangnya waktu hari Harimau Internasional tanggal 29 Juli. Oh iya, asik. Men, 29 Juli itu ulang tahun gua. Woi, itu kado buat lu. Itu kado buat selalu sebenernya. Oke. Ben, shout out dulu. So, shout out untuk teman-teman Cirebon dan semua orang yang terus bikin konten hip hop dan bikin pergerakan terus berjalan. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, sehat selalu. Sampai bertemu. Peace out. Asik. Sampai bertemu. Oke, kali ini musik orang kita bakal break dulu. Jadi gue mau ucapin terima kasih yang udah nonton dari episode pertama. Tapi kita bakal balik lagi, moga-moga dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi lu jangan lupa subscribe. Jadi lu gak bakal ketinggalan kapan musik orang bakal datang lagi. Alright guys, peace. Thank you.